Ya, selamat pagi. Sambil ngopi, sambil berinspirasi, sahabat-sahabat. Kali ini di sini saya belajar membuat lipkan es krim Tamarindos Indica atau Asam Jawa hasil dari semen biji. Di sini umur hampir 4 tahun. Mohon maaf, kurang tahu pastinya karena saya hanya taruh di pot saja. Kali ini saya ingin sekali lagi buat lipkan es krim. Mohon maaf sebelumnya, tadi saya sudah memilih atau menyeleksi cabang yang mana harus dibuang karena cukup liar, tumbuhannya pun cukup subur. Di sini saya habis pruning beberapa minggu yang lalu. Kali ini saya ingin membuat gerak dasar dengan lumayan lipkan es krim. Mohon maaf, di sini saya tidak memperlihatkan waktu menyeleksi. Ini sudah mulai ada lumayan lipkan es krim. Di sini saya hanya asal-asalan saja untuk mengikatnya. Di sini saya bantu dengan menggunakan kawat untuk menariknya. Kemungkinan besar di sini ini kelihatan cabang yang baru. Ya, tentunya perbedaannya sangat jelas dengan batang utamanya. Ini masih kelihatan masih muda. Di sini saya akan langsung saja mempangkas atau menyeleksi yang lainnya. Ini saya akan buatkan gerak dasar. Tertata ini saya akan posisikan di bawah dari cabang yang lebih kecil biar kelihatan tajuknya nanti sewaktu perawatan pada cabang. Awat kembali. Ya, saya akan menambah kawat lagi. Nah, di sini lumayan cukup keras untuk menekuknya.
Saya akan taruh sedikit, mohon maaf, mencari posisi yang lebih pas. Kita bantu tarik saja dengan kawat. Cukup sekian dan terima kasih. Di sini cukup posisi kawatnya sampai pertengahan, tinggal menunggu percabangan biar lebih rapat lagi. Nanti akan ada proses berikutnya. Nah, segini yang bisa saya bagikan, semoga bisa bermanfaat. Maaf sedikit ada gangguan. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya tidak luput dari kesalahan. Salam sehat dan salam bonsai.